ورتل القرآن ترتيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Murattal Terbaik Official. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar membaca surat Al-Buruj menggunakan irama kurdi 3 nada. Silahkan teman-teman hafalkan 3 nada ini supaya ingat dengan irama kurdi. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Baik, itu 3 nada irama kurdi ya. Akan saya contohkan cara penerapannya. Nada yang pertama naik, wassama'i dzatil buruj. Nada yang kedua datar, wal yaumil maw'ud. Nada yang ketiga turun, wa syahidin wa masyhud. Nah, setelah itu ayat berikutnya diulangi lagi dari nada yang pertama dan seterusnya. Baik, bersama-sama kita baca dari awal sampai selesai surat Al-Buruj menggunakan irama kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj, wal yaumil maw'ud, wa syahidin wa masyhud. Qutila ashabul ukhdud, an-nari dzatil waqud, idh hum 'alayha qu'ud, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil 'azizil hamid. Alladhi lahu mulkus samawati wal ardh, wallahu ala kulli syai'in syahid. Innalladhina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu, ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد, إنه هو يبدئ ويعيد, وهو الغفور الودود. Dhul arshil majid, fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud, fir'auna wa thamud. Balil ladhina kafaru fi takdhib, wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid, fi lawhin mahfuz. Baik, alhamdulillah, seperti itu contoh bacaan surat Al-Buruj menggunakan irama kurdi 3 nada. Silahkan teman-teman hafalkan 3 nada tadi. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari irama ini. Amin ya rabbal alamin.
Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang subscribe, like dan share video ini saya doakan dilancarkan rezekinya dan mendapatkan pahala amal jariah. Amin ya rabbal alamin.